Hai, para pecinta budidaya ikan mas dan nila. Hari ini, kita menghadapi tantangan baru dengan kondisi air aliran sungai yang kurang bersahabat bagi ikan-ikan kita karena sedang keruh. Hal ini bisa menjadi masalah serius dalam memberi makan ikan dan menjaga kesehatan lingkungan budidaya. Mungkin saja hujan telah menyebabkan kekeruhan pada air, membuat kita harus mencari solusi cerdas untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Sambil mengamati air yang keruh di aliran sungai, mari kita manfaatkan lahan kosong di sekitar kita dengan melakukan kegiatan lain yang produktif. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana lahan kosong dapat dimanfaatkan dengan menanam tanaman seperti singkong, pepaya, pisang, dan cabai. Namun, fokus utama kita adalah pada solusi-solusi praktis untuk mengatasi air keruh dalam budidaya ikan. Salah satu langkah yang bisa Anda ambil adalah memanfaatkan teknik filtrasi alami menggunakan tanaman air atau batu-batuan di dalam kolam. Selain itu, penggunaan karbon aktif atau bahan penjernih air lainnya juga bisa menjadi pilihan yang efektif. Dengan menerapkan solusi-solusi sederhana ini, kita bisa menciptakan lingkungan budidaya yang lebih jernih dan bersih, yang tentunya akan meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan ikan kita. Jangan lewatkan video ini untuk mendapatkan panduan lengkap dan inspirasi tentang cara mengatasi kendala air keruh dalam budidaya ikan mas dan nila Anda. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan budidaya yang lebih baik dan berkelanjutan. Sampai jumpa di video selanjutnya.